akan kedudukannya diketahui oleh pihak musuh. Yuhai, alamak. Yuhai berjaya menubuh. Masih. Dia sangat berkesan di jarak dekat tetapi kereta. Betul sekali ni Romeo. Ya. Oh, tiga orang saya kira memang dah jatuh. Dan itu dia sudah menjatuhkan. Sekarang ini Olaf ini bermana berpaki. Dua orang saja lagi. Masih lagi menunggu sekarang ini. Secara Mambaron. Hawk sudah menjatuhkan. Saya kira Asta disingkirkan di tempat yang ke-15. Pun menjadi nak masuk ke dalam circle. Dylan begitu berani sekali dia pergi ke belakang. Aduh, sememangnya. Fatih masih lagi mencari penggunaan Uzi dengan... Red Dot sekarang ini cuba mereload dan itu dia satu lawan satu. Akhirnya Fatih memenangi pertemuan ini. Sanem pula. Sanem sama dengan Fatih. Masih lagi berpusing-pusing nyawanya. Lasit! Fatih dia tercabut. Ada Zah Biru dan dia akan ditembak. Dan Utang mati. Alamak. Tapi dia sudah berpusing-pusing. Macam mana dia akan mati begitu saja? Betul dia. Tetapi pada akhirnya dia dapat juga satu point. Jumper. Post terkeluar pada waktu yang sama. Jumper Udin akan disingkirkan tempat keempat. Sekejapnya hilang. Tunggu untuk melarikan diri. Tetapi Piu-Piu telah berjatuhkan terlebih dahulu. Mungkinkah satu kill? Dua telah pun di knockdown. Buat masa sekarang satu kelebihan untuk pasukan Traitor di kawasan ini. Walaupun mereka telah pun berkurang dengan dua orang pemain. Ya, tapi kita tengok dekat situ. Hanya Olaf saja tinggal dan Traitor. Asta masih lagi hidup. Cuma nyawanya tidak dapat di-heal ketika ini. Mungkin tidak ada first aid kit. Olaf jatuh. Habis selesai. Ki akan bertindak secara agresif untuk bergerak ke hadapan. Seakan-akan dia dan itulah dia Redo terus bergerak ke depan. Yeah. Okey Lasin. Dia cuba lagi mencari kalau dia reload. Mungkin dia akan tekan dia tetapi. TR sekali lagi mereka akan merusuh mungkin. Tara telah pun bersedia 3 lawan 4 sekarang ini. Hey! Dia boleh bom dekat dinding. Dia boleh bom dalam dinding dan sekarang dia ada boleh lihat pasukan BTR tersekat di kawasan tersebut. Nyawa-nyawa mereka dalam keadaan tidak begitu baik dan kita boleh lihat sekarang ini mereka sedang dirusuh. Kevin daripada belakang. Oh, maaf. Cantik sekali kedudukannya. Dia akan terus mendapatkan dua kill tersebut. Dan dia masih lagi tak tahu yang Tara ada di belakangnya. Exo di belakangnya tidak disedari. Dia ingat kawan dia. Pegang-pegang Uzi. Dia menunggu saja. Masih paling sesuai. Pemburu terus bergerak ke hadapan. Kedudukannya sangat-sangat terdedah. Tetapi anda boleh lihat itulah dia tembakan balas. Dari pemburu dia dapat satu dan terus menghabiskan satu. Akan kedudukan kill yang terbanyak yang sedang sekarang ini dipegang oleh ESG. 11 kill secara keseluruhan. Miss Rosie Sport disingkirkan di tempat yang ketujuh waktu ini di tangan pasukan ESG. XP Romeo masih lagi mencari. Dia menggunakan barrel waktu ini. Dia mereload. Dia adakah dia dapat sekarang ini pasukan bersama dengan dia iaitu pasukan ESG. Romeo sangat sedikit. Pas sudah jadi. Yudu rata kepada Geek Fam baru saja sebentar tadi. Oh, meletup di depan muka. Laksi dapat satu. Echong terus bergerak ke hadapan. Dia berjaya untuk mendapatkan satu. Sekarang ini dengan memegang posisi. Dia mencari lagi tetapi dia dapat dua. Kedua-duanya didapati oleh pemain ini. Laksi terpaksa reload sebentar tadi. Atai. Giliran mereka untuk dimakan. Yes, dia akan terus naik ke atas. Tapi mereka tak sedar. Sepola akan jatuh terlebih dahulu. Jika satu di satu masuk, mungkin mereka akan jatuh. Itulah dia satu telah pun dijatuhkan. Mereka terus masuk ke bahagian dalam. Mencari lagi sendiri dalam keadaan lasis sekarang ini. Dan itulah dia. Dikeluarkan. Akan terus bergerak ke hadapan. Ada bom tangan betul-betul di depan mukanya. Cuma kita boleh lihat itulah tembakan yang baik. Dan pasukan XP hanya berbaki seorang saja lagi pemain yang terselamat. Dylan. Terjatuh juga bukan satu. Ada lagi Romeo rupanya. Romeo penyelamat terakhir untuk pasukan mereka. Namun demikian tetap juga. Boyka sedang bersedia saja. Menunggu saja ketibaan musuh. Boyka punya peluang sekarang ini. Dia nampak pemain musuhnya. Tetapi dia terpaksa datang ke depan. Haikul bersedia tembakan balas dari Boyka. Tetapi ada melihat sekali. Lasin. Haikul berjaya untuk menjatuhkan Boyka. Namun.